Oke, kali ini kita berada di showroom Yakub Motor nih. Tadi ada Carry, harganya murah nih. Dikasih 13 juta rupiah aja harga cash, teman-teman. Nah, di sini juga ada Suzuki X-Over. Yang nyari Escudo juga barangnya ada nih di showroom Yakub Motor, teman-teman. Penter 40 juta bisa kurang lagi, dan itu pun nanti bonus solar, teman-teman. Jadi Penter ini murah loh, cuman di angka 30 jutaan, AC-nya sudah double blower. Nih Avanza nih, lagi dicuci nih. Murah meriah aja, yang nyari Avanza banyak. Soluna juga murah, ini GLI, interior ori, harga 30 jutaan. New Xenia, ini super-super murah, cuman di angka 80 jutaan aja. Ada Toyota Starlet, kemudian di sini juga ada Daihatsu Terios. Yang nyari Baleno ada nih. Mobil irit, sedan cocok buat harian. Kemudian di sini juga ada X-Trail, itu pajaknya hidup. Harganya murah tuh, di bawah 70 ya, 60 jutaan. Ini FPV juga ada nih buat dipakai usaha. Yang nyari Mitsubishi Kuda, budget 40 jutaan ada. Bahkan Toyota Kijang itu cuma di angka 23 juta bawa pulang mobil. Ada Grand Max, itu tuh Carry tuh, yang harganya tadi di angka 13 jutaan aja nego. Dan di sini juga ada Kijang kapsul. Kayak Kijang-Kijang nih, kayak yang warna hijau ini, yang warna merah di sana dan biru di belakang, itu dijual cuman harga 20 jutaan loh di sini, teman-teman. Jadi terjangkau banget buat teman-teman yang cari mobil buat usaha, ingin dipakai buat dagang bisa, antar jemput anak juga bisa, dengan budget hanya di angka 20 jutaan juga. Nah, bukan hanya itu ya, teman-teman. Di sini juga mobil-mobil sedan juga ada, seperti misalnya di depan kita ada Lancer Evo 3. Kemudian di belakang yang nyari mobil unit Suzuki Carry juga ada nih. Ini namanya Suzuki Carry PV, CC-nya 1000. Ya ini cocok buat antar jemput anak nih, karena iritnya dapat dan harganya murah. Hanya seharga 17 juta, itu pun bisa nego, teman-teman. Ya ini mobil seharga motor. Oke, kita akan coba lihat-lihat mobil lainnya. Nah, kita akan coba lihat mobil yang lebih muda. Ini ada Kijang kapsul, modelannya seperti ini, dan harganya di sini ditawarkan dengan harga hanya di angka 40 jutaan. Nah, dengan budget-budget yang mirip, teman-teman bisa dapat Toyota Kijang ataupun bisa dapat Mitsubishi Kuda. Nah, ini di zamannya kan dia satu generasi ya, dan dia memiliki spesifikasi yang kurang lebih mirip, sama-sama mobil laris juga, yang satu dari brand Toyota, yang satu lagi dari brand Mitsubishi. Ini Starlet, harganya di angka 20 jutaan, CC 1300 CC, model yang kapsul. Nah, ada yang model seperti ini, masih kepala 20 jutaan juga. Nah, gak kalah teman-teman. Ada Daihatsu Verosa, harganya masih di angka 20 jutaan. Kalau yang ini nih, Daihatsu Espace, lebih murah lagi. Harga jadinya di angka 19 juta rupiah. Nah, untuk Toyota Kijang ini, harganya di angka 40 jutaan rupiah aja. Kemudian ada Mitsubishi Kuda, harga 40 jutaan. Di sini juga ada mobil Toyota Avanza, harganya cuma di 49 juta rupiah, nego sampai jadi. Mobilnya tahun 2006, teman-teman. Di depan juga masih ada Toyota Kijang Rover dan Super, harganya masih di kepala 20 jutaan. Ada Kijang harga 20 jutaan nih. Dari Kijang Super sampai Kijang Rover, ini harga 20 jutaan tuh. Tinggal pilih aja, teman-teman. Nah, bukan cuman Kijang, di sini juga ada X-Over. Harganya di angka 71.500, nego sampai jadi. Masih ada bekal bensin sambil ngopi, teman-teman. Ini juga ada Soluna. Kemudian di belakang ada Corolla Corvette. Harganya di angka 15 juta rupiah aja tuh.